Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat boom truck dengan mesin Isuzu FVZ34T 285 PS tahun 2017. Apa deh? Pak Kansa, apa bilang? Apa tuh, Lek? Pak Kansa. Besok. Senin turun Padang. Nah, ini posisinya. Ini juga bisa buat ngangkat-ngangkat. Namanya boom truck. Nah. Ini Lele. Kru dari Waudin. Lagi beres-beres. Siapa mau kerjakan? Beres-beres pagi, bersihin karpet. Kita lihat ke dalam untuk sistem persneling dari truk ini ke dalamnya ya. Nah, ada helm, ada seling, atau ada kabel. Nah, yang penting ini apar, alat pemadam api ringan. Kita lihat sistem persnelingnya. Nah, dia menggunakan sistem kampleng. Sorry, ke kiri. Nah, untuk menambah dari gigi 4 ke pindah ke gigi 5 ke atasnya harus ditabok dulu untuk kampleng. Kalau balik lagi ke kiri lagi, nah ini sistemnya. Ini karena operasinya di proyek, jadi ada radio guys. Saya sering gunain tapi cuman bisa nangkep suaranya aja, nggak bisa ngirim suaranya. Kita coba ya. Mantap. Oke, gitu aja. Nanti kita review. Nanti sekarang aja lah. Ini Isuzu ini mungkin perusahaan lebih beli Isuzu karena harganya lebih irit, lebih murah daripada Inolohan atau apa. Terus di solarnya juga irit kata supirnya atau operatornya. Nah, ini nanti kita akan coba. Ini PTO